Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya, Alpha Channel. Kali ini aku mau buat caranya edit video yang sering saya upload di channel Alpha Channel ya. Mau tahu kan caranya bagaimana? Ikuti terus ya video ini. Pertama-tama kita buka KineMaster ya. Habis itu buat baru. Yang di atas tanda plus itu kita klik dan kita sesuaikan ukuran. Setelah itu kita cari video mana yang mau kita buat ya, yang mau kita edit videonya mana. Setelah itu kita masukkan videonya seperti ini. Setelah video sudah kita masukkan, kita kembali di awal tadi ya. Video awal itu kita seperti ini, kita lihat dulu. Nah, setelah kita lihat, biasanya nih, biasanya aku kasih tanda di video ini seperti nama channel saya. Nah, nama channel saya karena Alpha Channel, saya kasih tanda di tengah itu Alpha Channel ya. Dan ini sedikit saya agak samarkan biar nggak begitu kelihatan ya. Setelah itu kalau sudah kita tarik sampai ke belakang ya nama Alpha Channelnya. Ini buat tanda biar video ini milik kita ya. Jadi seperti itu. Ini kita tarik sampai ke belakang. Seperti ini ya. Habis itu kita tarik ya ke kanan, ya kan? Kita tarik sampai di video yang mau kita buat. Setelah itu biar videonya tidak sepi, ini saya mau kasih audio biar begitu seru ya. Nih, saya kasih audio yang paling atas biar nggak begitu ribet ya caranya videonya. Nah, biar suara kita kedengaran, audionya kita kecilin nih, kita kecilin ya sampai volume 25. Nah, setelah seperti itu video di suara kita besarin sampai 200 seperti ini ya. Habis itu kita cek ya. Dan ini saya suka nih. Buka ini. Ini jenisnya kruk sampah. Kruk sampah. Iya, kruk sampah ya. Jadi kita buka. Oh, ye. Gede besar ya? Iya. Mau? Iya, gede, gede, gede ya. Suaranya sudah terdengar ya sama audionya. Jadi kelihatan seru. Habis itu kita scroll lagi ke kanan. Dan aku juga mau kasih tanda nih, mau kasih aku baru suka nih. Mau aku kasih logo di atas sebelah kiri, mau aku kasih logo ya. Ini aku cari dulu karena aku pernah buat di mana ya? Di Pixel kayaknya, di Pixel. Di aplikasi Pixel kita cari. Akan kita scroll, kita cari di Pixel. Nah, ini di Pixel nih, aku kasih logo sesuai dengan logo Alpha Channel ya. Nih, kita pangkas dan kita bentuk jadi bulat seperti ini. Oh, ini salah. Kita centang dulu, habis kita centang baru kita tarik, dikecilin ya. Kita taruh di sebelah kiri. Aku baru suka nih kasih logo ya.
kita tarik, kecilin, taruh sebelah kiri. Kalau sudah pas, sudah cocok nih, ya kan? Sudah pas, sudah cocok, kita tinggal tarik sampai ke belakang. Ya kan? Kita tarik sampai ke belakang. Setelah sampai ke belakang, nih, seperti ini, ya kan? Kita tinggal buat yang namanya thumbnail. Biasanya aku kalau buat thumbnail, itu kalau nggak di pixel, juga bikin master ini. Tergantung, apa ya, tergantung gambarnya sih. Kalau ini, karena aku nggak punya foto pas unboxing ini, jadi aku ambilnya di KinMaster. Kita ambil di KinMaster, kita cari pelan-pelan ya, yang gambarnya sekiranya bagus, cocok buat jadikan thumbnail. Seperti ini ya. Nah, ini kelihatannya cocok buat dijadikan thumbnail. Oh, bentar. Habis itu kasih kita kita kasih teks ya, kita kasih teks biar kelihatan menarik, kita kasih teks unboxing ya, unboxing. Setelah itu kita perbesar ya tulisan unboxingnya, kita letakkan tempatnya yang bagus, ini aku taruh di atas. Habis itu aku kasih teks lagi, truk dan pesawat nih. Kasih tulisan truk dan pesawat. Kita rubah ya, kita rubah hurufnya. Habis itu kita juga rubah warnanya. Terus kita kasih tepi warna putih. Nih kita kasih tepi warna putih seperti tulisan unboxing itu ya. Nih, kita berbesar dan kita letakkan tempatnya di bawah ya, biar kelihatan besar. Habis itu aku tangkap dan simpen. Biasanya aku buat thumbnailnya seperti itu ya, sangat simpel sekali. Dan setelah semuanya udah selesai, buat thumbnail dan ngeditnya juga udah selesai, tinggal nanti kalian ekspor ya video ini, biar bisa kalian bagikan ke YouTube channel. Jadi seperti ini ya, kita ekspor. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu cara aku ngedit video di Alpha Channel. Terima kasih.